Seorang wanita warga emas ditemui rentung dalam keadaan berpelukan dengan tiga anjing peliharaannya dalam satu kebakaran di Kampung Paya Terubung, Georgetown, Pulau Pinang. Dalam kejadian, kira-kira jam 1 tengah hari itu, mangsa Tam Pek Guan, 75 tahun, dikatakan cuba menyelamatkan semua anjingnya. Namun dia akhirnya tidak sempat keluar dan rentung dalam keadaan berpelukan dengan haiwan peliharaannya. Difahamkan mangsa ketika itu sudah berada berhampiran pintu, namun tidak berdaya keluar selepas dipercayai lemas dalam asap sebelum terjatuh dan tubuhnya dijilat api. Mangsa yang masih bujang itu tinggal berseorangan dengan menyewa rumah kecil di belakang sebuah kilang sejak 8 tahun lalu. Pihak bomba dan penyelamat Paya Terubung yang tiba sejurus menerima panggilan mengambil masa 15 minit untuk mengawal dan memadam sepenuhnya api. Siasatan mendapati kebakaran bermula dari rumah mangsa sebelum merebak ke kilang berkenaan dan memusnahkan hampir 50% struktur premis tersebut. Dua. Tidak.